Rusia berencana menggelar latihan militer perdana dengan Indonesia, yang mana Duta Besar Rusia di Jakarta, Lyudmila Georgievna Vorobieva mengatakan, yang mana latihan perang itu digagas sebagai penguatan kerjasama pertahanan kedua negara di usia yang ke-70 tahun hubungan bilateral keduanya. Wow. Rusia dan Republik Indonesia akan latihan militer perdana. Nah guys, teman Pak Bro, lebih dari 40 event direncanakan berlangsung tahun ini, terutama dalam konteks kerjasama militer Indonesia dan juga Rusia, yang mana sebagai contoh, kedua negara berharap latihan militer perdana ini, yaitu latihan antara Indonesia dan Rusia, akan berlangsung pada tahun ini. Seperti kata Vorobieva dalam wawancara eksklusifnya pada Selasa 4 Februari 2020, guys. Nah, lebih lanjut, Vorobieva menuturkan latihan militer itu akan melibatkan Angkatan Laut Indonesia dan juga Rusia. Sejumlah kapal perang Rusia pun akan berkunjung dan berlatih di perairan Indonesia. Yang mana menurut Vorobieva, ini merupakan latihan militer biasa yang pernah dilakukan Rusia juga dengan negara-negara lain sebelumnya di dunia. Namun, ia tak menjelaskan detail kapan dan di mana latihan perang itu akan berlangsung. Sejauh yang saya tahu, katanya, latihan militer ini mencakup angkatan laut kedua negara dan akan ada beberapa kapal Rusia yang dikerahkan ke Indonesia untuk mengikuti latihan ini, kata Vorobieva. Wah, wah. Nah, selain latihan militer antara kedua negara, yang mana Vorobieva juga mengungkapkan bahwa Rusia berencana menggelar latihan militer bersama dengan ASEAN, yang mana Rusia, paparnya, juga akan memberikan beasiswa bagi personel TNI untuk berlatih di situs pendidikan militer mereka. Wow. Nah guys, teman Pak Bro, yang mana kedekatan kerjasama pertahanan kedua negara itu, ucap Vorobieva, juga terlihat dari lawatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini ke Moskow untuk bertemu Menhan Rusia Jenderal Sergei Shoigu. Nah, yang mana dalam pertemuan itu, Shoigu mengungkapkan minat Rusia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Ia bahkan menganggap bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra terpenting Rusia di kawasan Asia Pasifik. Wow. Nah, terkait perjanjian kemitraan, yang mana Vorobieva berharap deklarasi kemitraan strategis antara RI dan Rusia bisa diteken pada tahun ini. Tetapi, tidak bisa dipastikan kemitraan itu bisa diteken langsung oleh kedua pimpinan negara. Lantaran dia belum bisa memastikan apakah Presiden Vladimir Putin jadi berkunjung ke Jakarta pada tahun ini. Wah, apakah jadi atau tidak? Saya tetap belum bisa mengonfirmasi kunjungan Presiden Putin saat ini, karena kami tengah menghadapi perkembangan politik domestik yang cukup besar terkait reformasi konstitusi. Jadi, Presiden Putin saat ini fokus kepada agenda domestik, kata Vorobieva. Meski tak ada target dan proyek spesifik yang harus dipenuhi, yang mana Vorobieva mengatakan, kemitraan strategis bisa memperkuat persahabatan Indonesia dan Rusia ke level yang baru, level selanjutnya. Dan pasti level yang lebih baik. Wow, wow.